bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Seneng loh ya, mantap. Seneng gak latihannya? Senang. Masih semangat gak? Oke, Bang Udin, saya mau ngobrol sebentar. Boleh. Ini kayaknya ada yang pengen tahu juga, tadi lagunya itu menggambarkan apa, ini alat musiknya juga tentang apa, boleh ya? Sedikit ya? Siap. Oke, karena juga saya baru pertama kali nih lihat ini ya. Pendatang jadi baru tahu gitu kan. Jadi ternyata ada ya budaya Betawi yang unik. Ini ada alat gesek yang saya juga baru tahu. Ini alat musiknya ini namanya apa ini, Bang? Ini alat musiknya gambang kromong. Gambang kromong. Iya. Gambang tuh yang mana? Kromong itu yang mana? Pertanyaannya aneh ya. Iya, jadi jenis keseniannya gambang kromong. Nama gambang kromong diambil dari nama alat musik perkusinya. Okay. Yang ini gambang. Yang keinan? Ya, yang dari kayu tuh gambang. Kayak kayu. Iya. Sebelah sana tuh itu kromong. Itu kromong. Kalau gamelan Jawa kan namanya bonang ya? Iya. Bonang ya, tapi ini namanya kromong. Bentuknya sama, cuma penyebutannya aja kayaknya yang beda. Siap. Nah, terus tadi lagunya yang dibawakan, apakah memang setiap kali tampil latihan itu menjadi lagu yang wajib atau sebenarnya ada lagu-lagu yang lain, Bang? Sebetulnya ada lagu-lagu yang lain karena apa itu? Lagu apa gambang kromong itu dia ada berapa jenis lagu, ada lagu sayur, ada lagu dalam, ada lagu modern. Lagu modern itu berarti yang kayak pop ya, yang lagu modern sekarang itu yang biasa dibawain oleh Benyamin S. Contoh lagu misalnya lagu hujan gerimis, lagu ondel-ondel. Nah, kalau jali-jali adalah salah satu lagu sayur yang sering dibawakan. Yang sering diminta orang. Okay. Gitu. Dan ini jali-jali ini kan tadi kalau ngelihat pembawaannya kan kayak ceria, energi gitu ya. Tapi itu mengisahkan atau menggambarkan tentang apa, Bang, lagunya? Kebanyakan lagu-lagu Betawi itu, lagu-lagu gambang kromong diambil dari pantun. Oh. Jadi kan tadi tuh dari Cikini, misalnya kayak tentang keceriaan aja sih sebetulnya. Oke, siap. Tapi setelah ini masih ada satu perform lagi, Bang? Ya, gambang kromong itu selain mengiringi lagu, dia juga kan mengiringi lenong juga. Oh, dia ada tarinya? Ada tarinya juga. Oke, gitu. Siap. Nanti kita akan nonton. Ya. Kita ngikutin latihannya. Dan semangat terus. Harus melestarikan semangat budaya Indonesia khususnya khas Betawi ya, Bang. Betul. Ya ini ya. Mantap ya. Karena kan ada pantunnya, Pak. Apa itu? Ada ikan namanya tenggiri. Cakep. Dimasak sore, makannya pagi. Cakep. Melestarikan budaya negeri. Kalau bukan kita, siap. Terima kasih, Bang Udin. Sama-sama. Siap. Thank you.